Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Sally Go, if you're rich and a girl. Aku lagi ada di kampung halaman mama aku. Tuh, beli nyu, mulai lihat, tongkat pinang, coba. Kamu tahu tobuali mana, mentok mana, no? Karanya seperti itu tongkatnya. Oh, beli nyu paling atas, utara. Paling cono. Pangkal pinangnya di tengah-tengah. Sampai depan Puri Tri Agung, guys. Ini depannya langsung pantai, cantik banget 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 banget. Aku tunjukin ya. Biru banget. Sana juga. Wah. Benar-benar cantik banget banget banget. Aduh. Pas banget udaranya juga enggak terlalu panas karena kan habis hujan tadi di sebelah sana. Di anginnya adem. Indonesia cantik, guys. Tuh, ini viharanya. Boleh sembahyang di sini. Puri Tri Agung di Jalan Pantai Tikus, guys. Desa Rebo, Kecamatan Sungai Liat. Wah, gila sih ini cantik banget. Biru banget. Ini tangganya cantik banget, guys. Pengen banget foto di sini. Banyak juga yang berkunjung, guys. Agama apapun boleh kok datang ke rumah ibadah, asal sopan dan saling menghormati. Masuk pantai tikusnya 15.000 sama parkir, guys, buat orang bertiga sama satu mobil. Oke, guys, sudah sampai di Pantai Tikus Emas. Tuh lihat tulisannya. Mama aku yang heboh, guys, tuh lihat tuh. Kalau ada mama aku pas aku nge-vlog yang kasih pointer dan membantu tuh. Itu Sel, bagus Sel. Nah, itu mama tuh. Nah, mama tuh bilang katanya tuh harus ditunjukin tuh lihat tulisan tikus emas yang gede banget di pohon-pohon. Tuh, kelihatan gak, guys? Katanya bagus, harus tunjukin ke kalian. Oke? Okay? Jadi kalian komentar coba bagi yang bilang ini bagus. Dia halangin pintunya, kasih masuk. Oh, ini katanya pintu utamanya. Tuh, lihat. Terus ada tikus emasnya di depan. Ikonik tuh, lihat, guys. Mama aku pokoknya ngomong wajib banget ditunjukin katanya. Tikusnya emas. Oh, ini ada histori dari Pantai Tikus Emas ya, guys. Ternyata sebelum dijadikan objek wisata, awalnya pantai ini dijadikan area tambang timah. Wow. Terus dulu Bun Tenfu ini penduduk pertama yang mendiami tempat ini. Udah gitu katanya dia suka berburu di hutan, terus katanya gesit jadi dicap kayak San Lo Chu atau tikus hutan. Ini kata papannya ya, bukan aku yang ngomong. Baru tahun 2016 pantai ini resmi dibuka buat tempat wisata, guys. Nih lihat tikusnya. Wah, akhirnya sampai pantai. Oh my god. Ini tuh sederetan yang tadi kita lihat dari atas pantainya, yang kita lihat dari atas temple tadi. Nah, ini pantainya, guys, Pantai Tikus. Gila, birunya tuh biru kayak diedit gitu loh. Cantik banget. Aku dari tadi ngomong cantik banget terus, tapi emang cantik banget. Dan ini pohon apa ya, Mah? Pohon pinus. Cantik. Tuh ada orang lagi main bola. Ada yang setel lagu dangdut. Di sini ada yang lagi camping, guys. Piknik, bukan camping, salah. Kayak duduk di pantai, nyantai bentar. Aduh, kayaknya enak banget. Biru banget, hijau. Cantik banget, gila. Ini mah jernih banget airnya. Gila sih ini, cantik banget. Ini pas lagi adem lagi. Itu kapal apa? Kapal angkut barang atau apa ya, harus tanya ya, itunya, mama kurang tahu. Kalau main ke pantai rasanya kepenatan hilang.
dengerin suara ombak, terus suara air, calming banget guys. Enak banget guys, aku udah lama nggak bener-bener duduk yang nyantai di pantai gitu, kayak bener-bener duduk nggak ngapa-ngapain, jarang banget guys. Biasanya otak aku tuh muter kemana-mana, mikir konten, mikir ini, mikir itu. So I really really need this. So happy. Kayaknya aku ada duduk setengah jam di situ tadi. Seneng banget, gila. Kota enak guys, tapi nature gitu, alam bikin lebih tenang. Kalau kalian sukanya apa, kota atau alam guys kalau liburan? Aku suka dua-duanya sih. Iya, mama bilang dua-duanya ada puasnya. Manusia nggak ada puasnya guys. Kayak mama dari kecil hidup di pantai. Iya. Nah, kan jadi senang di kota. Oh. Kampung sendiri, soalnya dari kecil udah lihat laut udah biasa gitu loh. Lihat pantai udah biasa, rasanya kayak tempat saya masa kecil. Guys, nemu pohon pare sederet di jalan. Banyak banget. Ini anak kota gini nih, Nora. Pohon pare aja. Seneng. Antar beras ke kebo, ke atas hujan. Kok kayak gini mama bawa motor gede lagi. Ini motor yang cowok. Gila, dulu mama bawa motor kayak gitu. Wah, mama umur berapa? Masih di bawah 20 ya. Umur berapa lupa ya. Iya, harus bisa, serba bisa jadi cewek tuh. Keren kan? Malu. Mamaku lihat di jalan, di tengah jalan ada dukun, nih lihat, pengen beli. Boleh dah. Ada kebetulan nih sign Taman Kota Sungai, lihat guys. Tuh guys, mamaku beli duku udah kayak tokonya sendiri, lihat tuh. Mbaknya ketawa aja. Mbaknya lagi sibuk guys ngurusin pelanggan yang lain. Terserah itu berapa kilo, timbang aja. Ini ya? Dukunya manis banget. Itu Palembang. Halo mbak. Mama tuh doyan banget duku guys, makanya. Guys, aku kan tanya mama ya, kalau pergi-pergi gitu dari satu tempat ke tempat lain di kampung pakai apa? Ada bus di sini ternyata. Terus mungkin harga tiketnya sekitar 45.000 gitu dari kayak Belinyu ke Pangkal Pinang. Itu busnya aku lihat di jalan soalnya. Iya, di Pangkal Pinang katanya udah ada Grab sama Gojek juga, guys. Ternyata. Ini sekarang kita lagi menuju kampungnya mama ya di Belinyu ya. Berapa jam sih tadi? Dari sungai lihat sejam lebih ya? Nah, kalau ke kampungnya mama di Belinyu tapi masih masuk ke kampung lagi ya, Ma ya? Ya. Aku nggak sabar nunjukin ke kalian kampung mama. Aku lupa-lupa inget juga soalnya. Ya, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Aku lagi ada di kampung halaman mama aku. Jadi hari ini mau bawa kalian jalan-jalan bareng sama aku keliling-keliling kampungnya mama di Pesaren, Belinyu ya, di Bangka Belitung guys. Nah, jadi kemarin tuh perjalanannya dari airport sekitar 2 jaman ya kalau mau kesini. Seru juga guys hidup di sini karena semua orang kenal satu sama lain. Ngapain tuh banyak orang tuh di situ, malu guys. Oh, ada pohon coklat di sini nih, pohon coklat. Bukanya gimana? Rendah ya tuh sampai ke bawah tanah. Bukanya gimana jadi coklat? Gak tahu mama. Gak tahu mama. Mama nanya orang sini aja. Gak mama. Iya, di sini lagi rame guys, kayak ada peresmian kelenteng baru. Jadi orang lagi rame-rame di sini.
Guys, kan peresmian Klenteng hari ini ya. Terus ada orang yang datang mau jualan gitu, lihat pakai mobil. Ada yang mau jualan. Jualan mainan anak-anak pakai mobil. Nanti jualan di sini kan bakalan rame-rame kan, orang banyak yang datang. Kayak gitu guys kalau di daerah desaan. Tanya jawab Bapak sebentar nih. Oh. Halo Pak. Iya, saya mau nge-vlog, izin ya. Iya. Apa? Mau jualan di sini ya? Oh, biasa sehari-hari jualan di mana? Puter-puter. Puter-puter. Oh. Jadi kalau malam Minggu, malam Minggu tuh di Binten. Besok malam tuh di Simpang Lepang. Puter-puter. Puter-puter. Oh. Sebenarnya malam ini di Pejem. Pejem di mana? Nah, tapi karena nih ada acara. Ada acara, iya. Jadi kesini. Kok bisa dengar Pak ada acara? Informasi dari yang masang tenda. Oh, informasi dari masang tenda. Kadang-kadang dari organ. Kadang-kadang dari mana? Dari organ. Oh, dari organ. Oh, yang main musik. Yang main musik. Oh. Ya. Oh, di sini ada rame-rame jadi datang ke sini. Ya. Sendiri aja, Pak? Ya, ini istri. Oh, ada istri juga. Oke, oke. Semoga jualannya laku. Amin. Amin. Bisa laku. Bisa dapat 2 juta lebih. Bisa dapat 2 juta lebih. Ya keuntungannya 30% lah. Iya. Amin, amin. Istilahnya 3. Mainan semua, mainan anak-anak. Banyak. Ini. Oh, enggak turunin dulu. Mau diturun juga. Ini kan bikin pondok. Bikin pondok. Mau dibikin pondok. Ada ayam Kentucky juga. Oh, ada ayam Kentucky. Nanti shoot lagi. Iya, iya. Nanti kalau udah bikin pondok shoot lagi. Nah, oke, oke, oke. Pondoknya di mana? Siapa? Di sini. Di sini aja. Sini aja. Oh, iya. Hello. Baik, Bang. Katanya mau lihat babi gitu. Orang di sini ngomongnya kalau Chinese Tionghoa pakai Hakka, guys. Jadi dari tadi aku di sini dengarnya tuh pakai bahasa kayak gini terus kepala aku penuh dengan bahasa Hakka. Itu Klenteng juga. Ada dua lagi, Bang. Guys, guys, jadi kita mau nunjukin babi. Aku juga penasaran lihat babi, katanya di sini babinya tuh terkenal. Ada orang sengaja lihat mau lihat babi di sini. Terus udah izin sama orangnya mau lihat babinya gitu. Tapi hujan guys, jadi katanya nanti babinya lari-lari gitu kabur-kabur ya. Iya, nanti kita datangnya pas lagi nggak hujan aja ya. Iya. Nanti kita datang lagi. Babi di sini katanya babi kampung. Jadi kampungnya beda katanya sama yang di kota. Kalau di kota kan warnanya pink, hitam-hitam. Wah di sini udah langsung pantai guys. Kelihatan iya. Nggak? Tapi besok nggak hujan kita kesini main. Orang di sini rata-rata pekerjaannya nelayan. Habis itu katanya lautnya tuh yang di sana ini kan udah bagian utaranya dari Bangka ya. Itu udah laut Cina. Cuma hujan jadi nggak bisa turun guys. Mau nunjukin ke kalian. Hujan terus sepanjang hari-hari ini. Salah banget ya harinya. Oke guys, sekarang kita mau makan bakmi. Wow. Ada sound effect ya. Langsung, sound effect ayam. Nih. Oh iya. Nih, dulu mama jualan es kayak dulu ini. Dulu mama jualan es. Tapi dulu pakai parut esnya. Ini kayak rumah sendiri mama. Nih, ini kebetulan yang dagang repot, jadi mama kayak punya sendiri. Mau siongkon katanya. Tuh guys, mama aku beli duku udah kayak tokonya sendiri, lihat tuh. Nah ini esnya, ini gulanya.